Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel YouTube saya. Di video kali ini saya akan membagikan tutorial yaitu cara mengatasi rotasi layar Xiaomi yang tidak berfungsi. Oke, mari kita mulai. Sebelumnya saya cek terlebih dahulu yaitu Android yang saya gunakan. Di sini saya menggunakan yaitu Xiaomi Poco X3 Pro, kemudian versi Androidnya yaitu versi 12. Kemudian versi MIUI-nya yaitu versi 13. Buat kalian yang versinya di bawah ini silahkan sesuaikan saja. Oke, kita kembali. Bagaimana cara mengatasi rotasi layar Xiaomi yang tidak berfungsi? Yaitu ketika kalian membuka YouTube ataupun Google Chrome, kemudian layar Xiaomi kalian sudah dibalik atau diputar ke horizontal, namun layarnya tidak berubah. Cara mengatasinya sangat mudah sekali. Silakan kalian yaitu geser layar dari atas ke bawah. Kemudian di sini pada bagian atas ada beberapa menu. Kemudian silakan kalian geser lagi ke bawah. Kemudian kita lihat di sini ada beberapa fitur, yaitu salah satunya yaitu kunci orientasi. Pastikan yaitu kunci orientasi di sini silakan kalian nonaktifkan. Di sini milik saya berwarna biru, artinya kunci orientasinya aktif. Jadi kalian tidak bisa merubah rotasi layar Xiaomi kalian. Maka kita harus menonaktifkannya, silakan kalian sentuh saja. Oke. Selanjutnya buat kalian apabila deretan menu seperti ini tidak ada kunci orientasi, silakan kalian pilih menu setelan yaitu bergambarkan gear di pojok kanan atas, silakan kalian pilih. Selanjutnya geser ke bawah, cari menu tampilan. Kemudian geser bawah kembali. Di sini ada putar layar otomatis. Jadi kalian harus mengaktifkan ini. Jika dinonaktifkan, maka layar Xiaomi kalian tidak bisa putar layar otomatis. Jadi kalian harus mengaktifkannya. Kemudian untuk pada bagian fitur atasnya, pastikan yang kunci orientasinya tidak diaktifkan. Dengan cara begini, maka layar Xiaomi kalian akan bisa rotasi horizontal. Oke, demikian tutorial kali ini. Jika video ini bermanfaat buat kalian, silahkan kalian like. Dan jangan lupa untuk subscribe dan saya kiri. Wassalamualaikum.